Dan inilah rambut diberu putih sebelum dibuka. Rambutnya seperti apa aku dhewe gak roh. Iki tampak belakangnya sik gorong ketok, tampak depannya wonge iki biasa rada-rada kemayu iki. Iya mesti. Ayo ndak dibuka. Dibuka napa buka dhewe. Oh, ternyata beginilah rambutnya. Rambut sebenarnya seperti ini. Dari atas iki gak masalah. Coba dari bawah. Ini perlu digigit. Cukup berintik. 6 jam. Aku mau ngerekam tanganmu no. Ini lu diuk. Oke, jadi ini ya penjelasannya. Rambutnya itu cukup berintik. Ya. Lihat dari dekat, sebentar lagi soalnya azan. Jadi saya menjelaskan sedikit. Nah, ini rambut asli. Yang numbuh dari sini sampai sekitar 8-10 cm ini rambut asli. Ini nanti yang harus diobatin dari sini sampai sini. Nah, ini yang sisa pelurusan yang sebelumnya itu jangan diobatin dulu ya, nanti setelah setengah jam atau 45 menit baru perataan dikasih obat semuanya. Oke, sekarang oke, di sini perlu saya tambahin ya, jadi obatnya ini saya menggunakan metrik sebelum pengobatan normal. Ini sebenarnya adalah cairan ajaib jiwa ya, penolong, cairan penolong rambut yang atau resisten tidak salah. Yang penting waktunya nanti ditentukan lagi, disesuaikan lagi. Jadi jenis rambut ini biasanya membutuhkan waktu 45 menit. Nah, setelah itu oke, nanti ada perataan lagi yang namanya jepit dua jari. Itu tujuannya untuk meratakan obat yang di bagian dalam itu. Biasanya ada yang kurang, ada yang enggak kena. Nah, itu tujuannya untuk meratakan dan perlu dikasih obat lagi. Dan setelah itu pengecekan biasanya cepat ya, 10 menit lah biasanya, dan menunggu waktu lagi sekitar 15 menit. Nah, sebelum perataan atau jepit dua jari, saya semprotkan menggunakan air biasa. Tujuannya supaya saat penarikan nanti itu rambut lagi di bagian nyantol dan akar biar bisa licin ya. Semua. Terutama tambahin obat tapi ya merusak rambut juga. Ya. Dan ini saya tambahin obat lagi. Dulu. Secukupnya ya obatnya dan jaraknya itu 1 sampai 1 cm dari akar sampai ujung. Oke, setelah selesai semua nanti, nah ini ya yang saya maksud itu didiamkan lagi selama 15 menit. Jadi ini tadi ya, tapi saya nggak bantuin ngoles soalnya ada tamu lagi yang perlu saya kerjakan. Jadi setelah dioles step pertama juga tadi pengecekan ya jepit dua jari atau perataan ulang selama waktu 45 menit tadi dikasih obat dari akar sampai ujung. Nah, setelah itu didiamkan lagi selama 15 menit. Jadi totalnya tuh kurang lebih
dari obat awal sampai pembilasan itu 1 jam 15 menit ya. Jadi gak semua rambut itu 1 jam 15 menit, ada yang mungkin yang 1 jam 30 menit, ada yang 1 jam, ada bahkan juga yang setengah jam aja. Tergantung rambutnya, kalau emang rambutnya kuat banget, keriting banget, atau besar-besar helainya. Kalau yang seperti ini tadi, ini keritingnya cukup kuat. Jadi 1 jam 15 menit itu saya rasa sudah cukup. Sekarang ini dikeringin mau pencatokan. Nanti kita lihat ya keringnya seperti apa. Apa aja mumbul keribu. Biasanya step pertama itu dibilas emang masih ada ya. Keriting-keritingnya itu masih ada. Tapi nanti pencatokannya dengan suhu berapa itu bisa kita atur. Oke, tunggu sampai kering sih. Jadi ini setelah dibilas step pertama, setelah dikeringin sampai benar-benar 100% ya, keringnya itu sampai 100% biar nyatonya tuh nanti nggak terlalu ngebul. Biasanya kalau masih basah dicatok itu kayak bunyi mak. Sebelum dicatok ini disemprot dulu pakai spray protection, tujuannya untuk melindungi ya, untuk menjaga sing agak rusak-rusak sedikit. Usah nyemprot lagi, Cak. Yang terpenting adalah sekarang suhu catoknya. Suhu catoknya ini 185 ya. Jangan 200. 200 tuh benar-benar panas banget. 185 cukup karena ini keritingnya helainya agak lembut. Selembut wong ngecerin ya. Oke, ini ya 185. Ora ketok kayak iki, tapi wis tak atur 185. Marang jelasno piye ora ketok aku ae. Ya gak wis lanjut aja, aku kan sambil ngobrol. Untuk pencatokannya ya, ini pengambilannya jangan banyak-banyak banget, sedikit-sedikit saja, selapis demi selapis, pokoknya diulang-ulang-ulang-ulang-ulang terus sampai wongnya bosen yang salon. Soalnya kalau tebel biasanya ya di bagian dalamnya itu nggak kena, jadi harus sedikit banget, sedikit banget. Ini berhubung lama, jadi tak skip dulu aja, nanti ngelihat setelah selesai pencatokan. Is mari selesai. Is mari iki. Kenapa apa sik ketemu? Iya. Belum ah. Selesai, ini nanti tinggal netral, netral sekitar nunggu 15 sampai 20 menit ya. Beres iki pesan. Telu. 6 jam. Kenapa masuk 6 jam? Oh iya 5 jam. Jadi akhirnya 6 jam. 6 jam wis beres kabeh. Jadi iki potong ambek smoothing. Ya, yes, 8 bulan cukup lah ya. 8 bulan sampai sekitar 1 tahun. Aku mau ngerekam tanganmu no. Bahaya mau rambut terus meling-meling enggak. Jadi ini seperti ini loh bro. Ya ini potong ambek di smoothing, bayangno ambek sing depan mau. Ambek sing sebelumnya mau ya. Seperti ini. Engko ndelok 3 hari ya. 3 hari pas. Beres, beres. Dadah menggurut ngapain? Mas ngatek kok, Pak.
Nah, tak. Oke lah, wesan. Lebih apa ya? Eh, ini loh jeruk. Ya wes, oke. Okay. Mantap pesan. Sip.